Rumahnya di mana? Di Jalan Hasyim Asyari, Jati Tengah. Oh. Di Jalan Hasyim Asyari, Jati Tengah. Jati Tengah ya? Iya. Sudah vaksin. Apa yang selama ini informasi di luaran kalau vaksin kenapa itu? Bikin vaksin takut. Mengandung chipnya, vaksin ada babi, mengandung babinya, haram, belum uji klinis. Nah, ya itu banyak berita-berita yang memang terjadi di masyarakat, tapi kita terus harus berupaya melakukan edukasi. Yeah. Kita meyakinkan kalau vaksin itu aman dan sudah dijamin kehalalannya juga. Dan tidak ada istilah orang-orang yang nyampe ada chip dan lain-lainnya. Setelah divaksin, biasa kan? Iya. Dan, oh ya, yang penting tetap menjaga protokol kesehatan. Cuma untuk melangkah demi kesehatan kita semuanya. Ini siapa namanya? Bapak Wajis. Waktu sebelum vaksin ada berita-berita apa? Ya, sangat menghindari berita-berita kayak gitu karena membuat saya berpikir negatif. Jadi, kalau memang ada berita vaksin, betul. Walaupun memang faktanya begitu. Pak, mungkin bisa disampaikan Pak kegiatan pagi ini Pak. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar SMP Negeri 1, saya selaku kepala sekolah Kapsi Arianto menyampaikan bahwa alhamdulillah kegiatan hari ini adalah vaksinasi COVID-19. Ini diberikan oleh Gubernur Jawa Timur, Bapak Indah Parwansa, bahwa untuk kota Probolinggo diberikan jatah 1.000 siswa. Nah, kebetulan di SMP Negeri 1 ini ditunjuk untuk 500 siswa. Ya, alhamdulillah ini mulai pagi hari ini 250, besok 250. Nah, jadi yang jelas ini sangat mendukung sekali kami terkait dengan vaksinasi ini. Mungkin harapannya Pak? Ya harapan saya mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini anak-anak menjadi apa ya kebal dengan COVID-19. Kemudian ya tentunya kami berharap untuk proses pembelajaran tatap muka terbatas ini segera bisa dilaksanakan. Betul. Dengan adanya vaksin ini karena di situ kan minimal 70% siswa harus sudah tervaksin, paling tidak itu kan mengantisipasi ya. Sehingga SMP 1 siap dalam rangka untuk menghadapi tatap muka terbatas ini. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Kamsi Arianto, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bapak. Terima kasih Pak Kamsi.